dengan ibadah yang dia anggap baik oleh dirinya sendiri. Wa dhanna annahu yanfa'uhu, dan mengira bahwasanya ibadah itu bermanfaat bagi dirinya. Min najmin, beribadah kepada bintang. Awasanin, atau berhala. Aw qabrin, atau kubur. Aw timsalin, atau patung. Aw ghairi dzalik, atau selain itu. Ya. Wa nasu fi jahiliyatin jahla min maqalatin yadununa 'ilman wa hiya jahl. Manusia berada dalam kehidupan jahiliyah. Tidak ada yang mereka ketahui kecuali ucapan-ucapan manusia yang mereka anggap sebagai ilmu, namun sesungguhnya adalah kejahilan. Wa amalun yasabunahu salahan aw yasabunaha salahan wa hiya fasad. Dan kalau tidak ilmu yang sesungguhnya kejahilan, mereka berada di atas amal yang dikira memperbaiki, namun sebenarnya merusak. Wa ghayatul barihi minhum ilman wa amalan an yuhassila qalilan minal ilmi al-mawruthi lil anbiya'i al-mutaqaddimin qad istabaha alaihim haqquhu bi batilihi. Sedangkan yang bagus, ya, yang paling selamat di antara mereka adalah yang mendapatkan sedikit saja dari ilmu yang diwariskan dari para nabi yang terdahulu, yang sudah bercampur antara al-haq dan al-batil. Begitu keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Aw yastaghilu bi amalil qalil al bi amalin al qalilu minhu mashru' wa aktsaruhu mubtada'. Atau sibuk dengan amalan yang sedikit dari amalan tersebut yang masyru', kebanyakannya bid'ah. Demikian manusia. Sebuah amalan yang masyru'nya sedikit, yang bid'ahnya banyak. La yakadu yu'athiru fi salahihi illa qalila. Karena itulah amalan seperti itu tidak mempengaruhi kepada kesolehan dia kecuali sedikit. Karena yang berpengaruh kepada kesolehan dia adalah yang masyru'. Ya, ibadahnya panjang, ya, didahului dengan bid'ah. Kemudian ada yang masyru' sedikit, dilakukan ketergesaan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan bid'ah lagi yang panjang. Maka dari itu kesolehan mereka tidak bertambah kecuali sedikit. Ya. Rajin beribadah namun masih, ya, mau mengambil uang yang haram. Rajin beribadah namun masih berani mengambil tanah orang. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mengambil satu jengkal tanah dengan kezaliman, maka Allah akan pikulkan padanya dari 7 lapis bumi di hari kiamat. Tidak mempengaruhi kesalahan dia, ya, karena ibadah yang disyariatkan itulah yang menambah kesalahan seseorang. Awan yang daha binatalihi kada hal mutafalsifah fataduhu mahmujatuhu bil umuri tabi'ah warriyadiyah wa islahil akhlaq hatta yasila wa in wasal ba'dal juhdi alladhi la yusab ila nazarin khalilin muqtarib la yarwi wa la yashbi min al-ilmi ilahi. Ada juga sebagian mereka dahulu menghabiskan seluruh potensi, daya dan upayanya kepada ilmu filsafat. Habis umurnya untuk mempelajari, ya, cabang-cabang dari ilmu filsafat, ilmu alam, ilmu matematika, ya, untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan itu terus diuji dan terus diragukan. La yarwi wa la yashfi, tidak memberikan
kesembuhan dari dahaga. Ya, tidak seperti ilmu ilahi. Ya, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai kepada final, tidak diuji kembali. Batiluhu adhaf haqqihi, yang kebatilannya berlipat-lipat ganda daripada kebenarannya jika ada kebenarannya. Anna lahu dzalika ma kasratil ikhtilaf baina ahli, bagaimana bisa didapatkan kebenaran dengan cara-cara filsafat tersebut, metode tersebut, padahal banyak ikhtilaf sendiri di antara mereka. Walidtirab wa ta'addudul adillah alaihi wal asbab, dan banyak kekocohan pada teori-teori mereka itu. Ya. Fa'adallahu an-nasa bi barakati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi min al-bayyinati wal huda hidayatan jallat an-wasmil wasifin wa faqat ma'rifatal arifin hatta hasala li ummatil mu'minina umuman wa li ulil ilmi minhum khususan min al-ilmi nafi' wal amali shalih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia, ya, dengan melalui barokah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa dari petunjuk dengan sebuah hidayah yang tidak dapat digambarkan oleh setiap orang yang ingin menceritakannya. Ya, yang melampaui jauh dari apa yang diketahui oleh akal-akal manusia. Hatta hasala li ummatil mu'minina umuman, sampai umatnya yang beriman secara umum dan ahlul ilmi secara khusus mendapatkan al-ilmu nafi' wal amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wal akhlaq al-adhim, dan akhlaq yang agung. Was sunan al-mustaqimah, dan jalan hidup yang lurus. Ma'au jumihat hikmatu sahirul umam ilman wa amalan al-khalisa min kulli syawb ilal hikmati lati bu'itha biha latafawata tafawutan yamna'u ma'rifata qadri nisbati bainahuma falillahi alhamdu kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Yang jika seluruh kesimpulan dan prinsip-prinsip manusia dikumpulkan, ya, dalam ilmu dan amal, kemudian dibandingkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak akan bisa dibandingkan karena jarak keduanya sangatlah jauh sekali. Ya. Wa dalailu hadza wa syawahiduhu laisa hadza mawdhi'una. Tsumma innahu subhanahu wa ta'ala bi dinil Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita dengan agama Islam. Alladzi huwa shiratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus, al-Islam. Wa farata 'ala al-khalqi an yas'aluhu hidayatahu kulla yawmin fi shalatihim. Ya, setelah diberi hidayah kepada Islam dan dia adalah shiratul mustaqim, kemudian Allah wajibkan hambanya untuk meminta hidayah di dalam salat mereka setiap hari. Ya, wasafahu bi annahu shiratul ladzina an'ama 'alaihim. Allah sifatkan, jelaskan di dalam Al-Qur'an, jalan yang lurus adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Jalan yang ternyata bisa ditempuh oleh manusia. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Dari para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai, itu orang-orang Yahudi. Bukan pula orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Qala Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang dari raja-raja Arab waktu itu, menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalisun fil masjid. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di masjid. Faqala al-qaum, maka orang-orang pun memberitahukan kepada beliau, hadza Adi bin Hatim. Ini Adi bin Hatim. Ya, anak dari Hatim Atha'i, seorang Arab yang dikenal sangat dermawan, sampai dijadikan misal dalam
pepatah kedua bawana. Ya, yang Rasulullah berkata kepada Ali bin Hatib, ya, talaba waliduka syai'an fana lahu. Ayahmu telah mencari sesuatu yang dia inginkan dengan kedermawanannya itu dan dia telah mendapatkan hasilnya. Yaitu dia ingin dengan dermawan dia dicintai dan dikenal oleh manusia dan dia telah mendapatkan balasannya di dunia. Ya, itu orang-orang kafir. Mereka itu tidak memiliki harapan tentang kehidupan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Najm, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina." Berpalinglah kamu dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Dia sudah berpaling dari peringatan agamanya, berpalinglah dari dia. Jangan sibuk ya memusingkan diri kalian dengan keadaan mereka. Walam yurid illa al-hayata dunia. Dan yang orang seperti itu tidak memiliki keinginan kecuali kehidupan dunia. Semua aktivitasnya untuk memuaskan perut dan kemaluan. Semuanya. Dia bicara, dia diam, dia memberi, dia menahan, dia datang, dia pergi, dia berkata atau tidak, dia berhubungan pada orang atau tidak. Semuanya untuk memuaskan perut dan kemaluannya. Semua aktivitasnya. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Itulah batas teratas dari ilmu mereka. Yang diketahui cuma itu. Ya, yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dzahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hanya yang nampak dari kehidupan dunia. Dan dari akhirat mereka jahil, tidak tahu. Pandangan mata kita terbatas, ya. Namun Allah beritahu ada yang tidak kita lihat, namun berada di sekitar kita. Inna huwa rabbukum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Jin itu melihat kalian, dia dan bangsanya dari sisi yang tidak bisa kalian lihat. Allah beritahu bahwa mata kita ini terbatas. Ada di sekitar kita para malaikat, ada jin yang kita tidak bisa melihat. Pendengaran kita juga terbatas. Rasulullah SAW mengatakan, laula antadamanu lada'ullaha an yusmi'alakum masamiktu. Kalau kalian ini tidak saling menguburkan satu dengan yang lain, pasti aku minta pada Allah agar memperdengarkan kepada kalian apa yang aku dengar dari rintihan, cerita, tangisan, lumpur. Namun dibuat kita tidak mendengar. Ya, ada batas pendengaran kita, penglihatan kita. Namun ilmu kita oleh Allah dilewatkan dari batas-batas itu. Kita diberitahu umat-umat terdahulu. Kita diberitahu apa yang akan kita lalui di masa kita ini. Ya, baik dalam kitabnya ataupun dalam sunnahnya yang sahih, sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian Allah beritahukan kita apa yang akan terjadi pada hari kiamat, apa yang terjadi setelah hari kiamat, sampai orang surga dan neraka, apa yang didapatkan oleh orang di neraka, apa yang didapatkan oleh orang yang berada di surga, terus menembus batas ilmu kita, ya, menembus batas-batas itu dengan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang beriman itu orientasinya akhirat. Tidak seperti kaum musyrikin dahulu. Ya, mereka itu orientasinya masa lalu. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, kami akan mengikuti apa yang kami dapati di atasnya. Inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atarihim muqtadun. Kami mendapatkan orang tua kami cara hidupnya begini, kami akan mengikuti. Ini orang-orang musyrikin dulu, orientasinya masa lalu. Ya, dia mencari-cari bagaimana kehidupan orang-orang dulu, orang-orang ya leluhurnya yang telah meninggal, kemudian ingin kembali pada kehidupan warisan nenek moyang tersebut. Tidak mau berubah.
tidak mau berubah. Ya, melestarikan budaya, kemudian semua yang baik dan buruk dari nenek moyangnya dilanjutkan. Ini orientasi ke masa lalu. Sedangkan di antara mereka yang sudah mengetahui, ya, kebudayaan atau sakofa dari umat yang lain, maka orientasinya hari ini saja. Qalu innama hadhil hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan, ini kehidupan dunia ini, kami mati, kami hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Karena orang mati kemudian jadi tanah, kemudian tanah jadi tumbuhan, tumbuhan jadi hewan, ya. Kemudian dimakan oleh manusia, jadi manusia yang lain, terus akan berputar terus. Tidak ada pangkal dan ujungnya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak. Sedangkan orang-orang beriman, mereka diluaskan cakrawalanya ke belakang dan berorientasi ke depan jauh, itu keadaan. Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah setiap ini apa yang dia akan lakukan besok. Kapan besok itu? Akhirat. Ya, karena satu hari di akhirat itu berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun itu 24 jam, berarti 500 tahun itu 12 jam. Ya. Jadi kalau dibagi 10, kalau orang hidup 50 tahun 1 jam, 1,2 jam kita hidup di dunia ini. Menurut hitungan akhirat, kita cuma 1 jam lebih tinggal di dunia ini, ya. Sehingga besok ya ini akhirat. Wajib tu biwiri amanin walakitab. Kata Adi bin Hatim, aku datang tanpa, ya, pengamanan, tanpa surat terlebih dahulu. Karena dia masih dalam keadaan kafir datang kepada Rasulullah SAW. Falamma dafa'tu ilaihi aw dufitu ilaihi akhadha biyadi. Ketika aku maju, maka beliau menggandeng tanganku. Waqad kana qala qabla dhalika inni larju an yaj'ala Allah yadahu biyadi. Dan memang Rasulullah SAW pernah berdoa. Ya, ketika diceritakan tentang Adi bin Hatim, Rasulullah pernah mengatakan, saya berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanganku mampu menggandeng tangannya dia, Adi bin Hatim. Dan terjadi. Ya, makanya ketika kita berkata, ya, saya berharap Allah demikian dan demikian pada saya, ini adalah apa? Doa. Ya, ini adalah doa. Qala falaqituhu aw falaqiyat umratun wa sabi ma fa qala inna lana ilaika hajah. Maka ketika saya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan, ada seorang perempuan dan anak kecil. Keduanya berkata, kami memiliki kebutuhan kepada engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah faqama ma'ahuma hatta qadha hajatahuma. Maka Rasulullah berhenti dan berbicara dengan, ya, orang tua itu, perempuan itu, sampai selesai kepentingannya, insyaallah. Ya, Rasulullah pemimpin seluruh manusia, ya, lewat ada orang tua yang rakyat jelata, ya, minta ketemu. Nah, ini di dalam Islam demikian. Ya, setinggi apapun jabatan seseorang, kalau waktu sholat dia ada di mana? Di masjid. Dan mudah sekali untuk apa? Ditemui. Ya, mudah sekali untuk ditemui, apalagi kalau bertemunya cukup, ya, membutuhkan waktu yang singkat, yang tinggal datang ke masjid dekat rumahnya subuh atau isya, insyaallah sudah ada di rumah, ya, sholat di situ ketemu, ya, atau di masjid tempat kerja dia. Soma fadl akhadha biyadi, kemudian Rasulullah
Rasulullah kembali menggandeng tanganku hatta tabi darahu sampai mengajakku masuk ke rumah beliau. Falqatlahul walida wisadah, maka ada seorang anak kecil yang memberikan bantal sandaran bagi beliau. Fajalah sa'alaiha, lalu Rasulullah duduk di atasnya. Wajalah stubayna yadaihi, dan aku duduk di depannya. Fahamidallah wasna alaihi, lalu Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya. Ya, sebelum berbicara, ya, menerima tamu ini Rasulullah memulainya dengan alhamdulillah. Ya, jadi, ya, menerima tamu pun beliau apa? Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak kosong majelis-majelis kita dari apa? Zikrullah. Summa qala ma yafirruka? Ayafirruka an taqula la ilaha illallah? Lalu Rasulullah berbicara sampai pada satu kalimat, wahai Ali, apa yang membuat kamu lari dari kebenaran ini? Apakah kamu lari dari mengucapkan la ilaha illallah? Wa ta'lamu man ilahun siballah, tahukah kau? Coba sebutkan siapa pencipta langit dan bumi selain Allah. Qala qultu la, ya, saya katakan tidak ada. Summa takallama sa'atan summa qala innama yafiruka an taqula Allahu akbar wa ta'lamu shay'an akbar min Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sampai beliau mengatakan, apakah engkau lari dari mengucapkan Allahu Akbar? Ataukah di sana ada sesuatu yang akbar, lebih besar dan lebih agung dari Allah? Ya, qultulah tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal yahuda maghdubun alaihim wa innan nasara dullal. Rasulullah mengatakan orang Yahudi itu maghdub alaihim, dimurkai. Ya, wainan nasol dulal, dan orang nasol itu orang-orang yang sesat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini tafsir dari Nabi alaihi salatu wasalam. Al-maghdub siapa? Al-yahud. Al-dhalil siapa? An-nasol. Qala qultu fa inni hanifun muslim. Qala faraitu wajhahu yam basitu farah. Fakultu, Adi bin Hati mengatakan, saya berkata, fa inni hanifun muslim. Kalau begitu saya hanif, saya lurus. Ya, condong menuju, lurus menuju kebenaran. Muslim, saya muslim sejak saat ini. Qala, beliau mengatakan, Adi bin Hati, raaitu wajhahu yam basitu farah. Saya lihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri dengan kegembiraan. Ya, lihat dia bicara sedikit langsung apa? Masuk Islam. Ya. Wa dzakara haditsan tawila. Makanya kita jangan meremehkan berdakwah kepada non muslim. Ya, tanyakan kepada orang yang belum masuk Islam, kenapa mereka masuk Islam? Ya, ada orang yang ya di Eropa melewati satu Islamic Center, ya, ada kertas sobekan jatuh. Dia lihat, dia baca. Dia baca apa? Ayat dan hadis di situ, di sobekan itu. Dan dia sambil jalan ini apa? Terkesan dengan kata-kata bagus sekali. Ya, maka dia datang ke Islamic Center itu, kemudian bilang ke penjaganya, ada gak kata-kata seperti ini lagi di sini? Oh, banyak. Ya, dikasih buku dan terusnya dia masuk Islam. Insyaallah. Masuk Islam karena apa? Kertas yang dibuang. Ya, jangan kita meremehkan kebenaran, ya. Kita ucapkan, bisa jadi menurut kita biasa saja, menurut orang sesuatu yang sangat berharga. Ya. Bapadalla kitabullah ala ma'na hadal hadir. Al-Qur'an juga telah menunjukkan makna dari hadis ini, yaitu bahwa orang Yahudi adalah orang-orang yang Allah murkai. Ya, seperti firman Allah dalam surat Al-Ma'idah
ayat ke-60. Qul anunabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk balasannya dari Allah kepada mereka? Man la'anahullah, orang yang Allah la'anat. Mughdiba alaihi, dan Allah murkai. Ini orang Yahud. Waja'ala minhum qiradatan wa khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka ada yang berubah menjadi qiradah, monyet, wal khanazir, dan babi-babi. Jadi ada manusia berubah jadi monyet, tidak ada monyet berubah jadi manusia. Yang ada manusia berubah jadi monyet karena kelakuannya seperti monyet, ya. Kemudian Allah ubah bentuk. Ada manusia berubah jadi babi, tidak ada babi berubah jadi manusia. Kalau ada rumah satu lantai, sampingnya rumah dua lantai, kita tidak bisa mengatakan rumah dua lantai ini ya berasal dari rumah satu lantai, tidak. Karena dia dibangun langsung dua lantai, yang ini satu lantai. Ya. Wa pada tauhid, dan Allah jadikan di antara mereka penyembah tauhid. Wa dhamir a'in ila yahud. Ayat ini ya, dhamir dalam ayat ini la'anallahu Allah la'ana ini yahud. Wal khitab ma'hum kama jala alaihiya perkara. Dan ini pembicaraan kepada mereka, kepada Yahudi. Bagaimana konteks pembicaraan sebelumnya? Ya. Allah juga katakan dalam surat Al-Mujadilah, Al-Mujadalah ayat ke-14, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kau lihat orang-orang munafikin? Tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, yang berwala, loyal, setia, tunduk sepenuh hati orang-orang munafikin itu. Qauman ghadiballahu alaihim, kepada kaum yang Allah murkai, kepada Yahudi. Orang-orang munafikin tunduk patuh setia, siap melaksanakan semua komando dari Yahudi dulu dan sekarang, ya, dulu dan sekarang. Ma'hum minkum wala minhum, orang-orang munafik ini ma'hum minkum, bukan golongan kalian, wala minhum, bukan golongan dia juga. Orang-orang munafikin oleh kalian dianggap bukan golongan kami. Oleh orang Yahudi juga bukan golongan kami juga. Ya, dia menuju orang Islam dianggap pusuk dalam selimut, dianggap kerikil dalam sepatu. Ini orang-orang munafikin ini menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Ini musuh ini. Oleh kita dimusuhin, kemudian dia datang kepada bos-bosnya orang-orang Yahudi itu juga dianggap sebagai musuh juga. Namun diperalat oleh mereka, ini bukan golongan kita ini. Ini orang Islam ya asli, cuman kita beralat. Ma hum minkum wala minhum, bukan golongan kalian, bukan golongan mereka. Nah, ini orang apa? Munafikin. Syahidnya Allah sebutkan orang Yahudi itu sebagai qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah murkai. Ya, umul munafikun alladzina tawallaw yahud, yaitu kaum munafikin yang berwala kepada Yahud. Bittifaqi ahli tafsir, ini menurut kesepakatan para ulama tafsir. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-112. Dzulibat alaihimud dhillah wa ila wasufu. Di lemparkan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali jika mereka menyambung tali dari Allah dan tali hubungan dengan manusia. Wa ba'u bi ghadabi minallah, mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Ini kaum Yahud. Ya. Ba'u bi ghadabi minallah, hadza bayanan lil yahud maghdubun alaihim. Ini penjelasan bahasanya orang Yahudi adalah kaum maghdub alaihim. Ini maghdub. Sekarang kita lihat kepada kaum Nasrani. Wa qala fil nasara, Allah berfirman tentang kaum Nasrani dalam surat Al-Maidah ayat 73.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab, ta'ala taglu fi dinikum. Hai ahlul kitab, kaum Nasrani, la taglu, jangan gulu, jangan ekstrim dalam agama kalian. Ya, mereka ada yang mengatakan, orang sakit itu dapat pahala. Makanya ada satu sekte di mereka yang menyakiti diri sendiri. Memasang duri di rantai atau duri-duri di badannya, kemudian dia merasa saya sedang beribadah itu karena sakit adalah pahala. Ini tersesat. Bukan sakitnya ya pahala, namun sabarnya kau dengan musibah yang Allah timpakan kepada kau. Ya. La ta'lu fi dinikum ghairal haq, tanpa kebenaran, wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa dallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Jangan kau mengikuti hawa nafsu, keinginan kaum yang telah sesat dari dahulu dan menyesatkan banyak orang dan tersesat dari jalan yang lurus. Wa hadza khitabun linnasara. Ini pembicaraan kepada kaum. Al-ghulu wa huwa mujawazatul had, melampaui batas. Ya. Seperti Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Jangan melampaui batas. Ya. Wa la taqulu 'alallahi illal haq. Jangan berani-berani berkata tentang Allah kecuali yang benar. Banyak diulang ya dalam dalil-dalil sunnah Rasulullah SAW, makalah yuhidu billah wal yawmil akhir, makalah yuhidu billah wal yawmil akhir, dan mestinya kita berorientasi kepada itu ya, kepada Allah. Apakah kita telah memenuhi hak-haknya atau belum? Jangan sampai ya kita memenuhi hak diri kita, keluarga kita, namun hak Allah malah ditahan oleh tidak kita berikan tujuan dari penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mempelajari tauhid, orientasi ilmu dan amal. Dan yaumul akhir, yaumul akhir, yaitu kita ada akibatnya di akhir kelak. Karena itulah ya akidah itu akan tercermin dalam apa? Akhlak. Syalbani rahimahullah taala pernah mengatakan, "Kuntu adzunnu anna muskilata hadzihi ummah al-akidah." Ya, wa tabayyana li annahu akidah wa akhlak. Kata Syalbani rahimahullah taala, aku dulu mengira permasalahan di umat ini itu akidah. Ternyata bukan hanya akidah, namun akidah dan ya, akidah tentang Allah dan hari akhir, kemudian berbentuk akhlak pada Allah, dan akhlak yang akan menyelamatkan orang dari kedahsyatan hari akhir. Ya, innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Isa bin Maryam al-Masih adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam. Wal al yahud muqassiruna 'anil haq wan nasara ghaluna fihi. Orang Yahudi itu meremehkan kebenaran, tahu kebenaran tapi diremehkan. Ah, kita kan yang penting setiap hari sholat lima waktu, itu kan sudah sungai di depan rumah kita. Ya, kita melakukan dosa enggak apa-apa, nanti mandi lagi ke sini. Kalau yang melakukan dosa itu orang-orang yang jauh dari taklim, nah bahaya. Tapi kalau kita kan taklim lagi,
di tempat ibadah. Ya, ada akhwat jalan sendirian, daripada dia diboncengin sama ojek, mending diboncengin sama saya. Ya, daripada dia boncek, lebih baik sama saya. Ini para orang yang salah dalam berpikir. Mukasiruna anil haq, meremehkan kebenaran sehingga melanggarnya. Wa nasara baluna fihi, orang Nasrani berlebihan dalam tunduk pada Al-Haq, malah melebih-lebihkan lawannya. Fa'amma wasbul yahud bil ghadab wa nasara bil dalal falahu asbab zahirah wa batinah laisa hadza mawdhi'uha. Kemudian Allah sifati orang Yahudi dengan kemurkaan dan orang Nasrani dengan kesesatan. Fa kufrul yahudi asluhu min jihati adamil amal bi ilmihim. Jadi kekufuran Yahudi asalnya sebenarnya berasal dari mana? Tidak mau beramal dengan ilmu mereka. Ilmunya untuk sampaikan, orang beriman itu membawa ilmu yang cahaya,
pada dirinya, yang merupakan cahaya pada dirinya. Ketika dia berada di satu tempat, kemungkaran yang ada di situ diucapkan. Ya, ya di situ berada di satu tempat ada khamar dia sampaikan. Ya, di situ ada musik dia sampaikan. Di situ ada orang tidak berbicara hijab dia sebutkan. Sebut kalimat kawan musik. Sebutkan kebenaran setelah itu pergi aja tinggal. Terserah dia antara dia dengan Allah. Sehingga dahulu kalau ada orang beriman masuk ke satu majelis, berubah majelis itu. Yang khamar disembunyiin, ya, yang rokok diumpetin, yang musik dimatiin, ah, yang tidak berhijab langsung menutup. Karena tahu mereka kalau dia datang pasti dia akan kritik kita ini semuanya. Lihat bagaimana seorang muslim. Tanpa dia berbicara, makanya dahulu orang-orang munafikin, wa idzalakal ladzina amanu qalu amanna. Kalau berkumpul dengan orang beriman, dia mengatakan kita beriman seperti kamu juga. Karena nggak enakan, orang munafikin itu nggak enakan, nggak enak sama orang beriman. Wa idzalakal inna ma'akum. Tapi kalau berkumpul dengan setan-setan mereka, teman-teman mereka yang mengajak pada kejahatan, setan-setan itu, qalu inna ma'akum, mereka berkata saya juga seperti kalian. Gak enak juga sama mereka, sama ini gak enak, sama itu gak enak, yang itu gak enak nasibnya. Namun pada hari ini diamnya ahlul haq dari mengucapkan al-haq membuat ahlul batil terus menyebarkan kebatilan. Tersebarnya kebatilan bukan karena banyaknya ahlul batil, namun karena diamnya ahlul haq. Karena tidak mau berbicara. Ya, tidak mau berbicara. Keluarganya tahu keluarganya tidak sholat. Oh, belum balik Ustaz. Oh, sudah balik, oh, sudah tahu jamnya sendiri. Kapan berarti anda mendidik? Di mana firman Allah Tuhan Musa'kum ahlikum? Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di mana sabda Rasulullah, amuru auladakum bisholat, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Ya. Wa kufrun nasara min jihati amalihim bila ilmin. Sedangkan kekafiran orang-orang Nasrani dari sisi mereka beramal tanpa ilmu. Fahum yastahiduna fi asnafil ibadat bila syariati minallah. Mereka bersungguh-sungguh dalam banyak jenis ibadat yang tidak ada syariatnya dari Allah. Ya, wa yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, mengucapkan atas Allah dan atas syariatnya apa yang tidak mereka ketahui. Ini orang-orang yang berkata walihada kana salaf Sufyan ibn Uyainah wa ghayruhu yaqulun inna man fasada min ulama'ina fa bi shibu min al-yahud. Karena itulah sebagian salaf di antaranya Sufyan ibn Uyainah mengatakan man fasada min ulama'ina fa bi shibu min al-yahud. Yang rusak dari ulama kita maka itu terkena penyerupaan kepada orang-orang Yahudi. Lihat yang Allah ceritakan ulama Yahudi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, menghalang-halangi manusia dari ilmu, agar mereka yang punya otoritas ilmu lalu memakan harta manusia dengan apa? Dengan batil. Ya. Dan dia mengatakan manfasa dari ubadina fafishibu minan nasara, dan yang rusak dari ahli ibadah kita maka di situ ada penyerupaan kepada Nasara. Disampaikan kepadanya dalil, ya Pak, setelah sholat lima waktu itu tidak ada dalil baca Al-Fatihah, yang ada baca ayat kursi, yang ada baca ayat kursi. Barang siapa baca ayat kursi setelah sholat lima waktu, sholat fardu,
maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali apa? Kematian. Insyaallah luar biasa. Itu malah ditinggalkan, yang ada malah al-fatihah yang setelah sholat lima waktu. Sebagian mereka pernah ada sampaikan, ini dalilnya. Bahkan Habib atau Ustaz atau Kiai itu mengamalkan ini. Kenapa di masjid ini tidak diamalkan? Tidak ada jawabannya kecuali seperti itu. Di sini sudah dalil. Kalau kita mau begitu Ustaz, enggak enak. Kita enggak enak. Antum bilang enggak enak, Ustaz itu juga tahu bilang enggak enak lagi. Yang Ustaz itu, lima orang imamnya semua bilangnya apa? Gak enak, jamaahnya juga sudah tahu, tapi karena gak enak sama imamnya, semua karena gak enak. Inilah penyakitnya orang-orang munafikun. Gak enak pada manusia, namun dengan mudahnya meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Padahal semua sudah tahu dalil itu, tapi tidak ada yang mengamalkan satupun. Bahkan tidak ada yang berani mengucapkan dan menyampaikan dalil ini pada sahih. Padahal semua sudah tahu. Ya, ada muda-muda yang ingin memberitahu nempelkan di masjid. Ya tahu, tapi tidak ada satupun yang mengucapkan dan mengamalkan. Semuanya saling melihat yang lain gak enak sampai itu, gak enak sampai itu. Semuanya begitu. Dengan inilah pula ajaran Rasulullah SAW di satu tempat. Ya, satu persatu dari ajaran beliau. Ya, makanya Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang terus menghidupkan apa? Sunnah-sunnah beliau, para penjaga qurratul aqidah sunnah Rasulullah, para penjaga aqidah dan penjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadha mawdhu' shahadatin wa ma anallahu qad haddharana sabilahum, padahal Allah telah mentahdir atau memperingatkan kita dari mengikuti jalannya mereka. فَقَضَاءُهُ نَافِذٌ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ, namun ketetapan Allah akan sesuai dan akan pasti terjadi sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, لَا تَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى تَتَّبِعُوا, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian seperti anak panah sama dengan yang lainnya. Hanwa na'li bina'li, seperti sendal satu dengan satunya persis. Ya. Hatta law dafalu jubradam billa dafaltumu, sampai kalau mereka orang Yahudi wa Nasara itu masuk lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk. Jangan taklid. Ya, pada manusia. Apalagi Yahudi dan Nasara, mereka masuk sumur, kalian pun masuk sumur. Nah, istilahnya orang tua kita begitu ya. Kalau lihat anaknya ikut-ikutan orang tanpa tahu alasannya, kalau begitu dia masuk sumur, kamu mau ikut masuk sumur? Kalau mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Qalu ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Qala faman, siapa lagi? Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a hatta ta'khudha ummati ma qadal qurun shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Dalam Sahih Bukhari juga Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku mengikuti apa yang telah diambil oleh qurun sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya Rasulullah, kafaris wa rum, Persia dan Rom. Ya, mengikuti Yahud dan Nasara Ahlul Kitab, dan mengikuti Persia dan Roma dari orang Ajam. Ya, keduanya sahih. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'an tashabbuhi haula'i wa haula'i. Rasulullah melarang tashabbuh dari dengan Ahlul Kitab dan tashabbuh dengan Persia dan Roma. Wala sahada ikhbar an jami'il ummah bal tawatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu
jamaah dengan makna organisasi, bukan. Tapi satu golongan yang mungkin mereka berbeda tempat, mungkin berbeda waktu, mungkin tidak saling mengenal, mungkin juga saling mengenal. Yang mereka itu seperti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirun 'alal haqq. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Ya, hatta taqumasa, sampai tegaknya hari kiamat. Yani sampai Allah menghembuskan angin dari barat. Melewati negerinya kaum mukminin, di antara mereka yang beriman kepada Allah yang menciumnya dan meninggal. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi khabarkan an innallaha la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umat ini seluruhnya di atas kesesatan. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yazalu yurisu fi hadzal din warasan yasta'muluhum fihi bi ta'atihi. Allah selalu akan tanam di umat ini benih-benih orang-orang yang akan Allah gunakan untuk ya menjaga agamanya dan menjadikan mereka beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alima bi khabarihi sidqi annahu fi ummatihi qaumun mustamsikuna bihadihi, maka telah diketahui dari khabar-khabar yang benar ini bahwasanya di umatnya akan ada selalu ada satu golongan yang berpegang teguh dengan petunjuknya. Alladzi huwa dinul Islam mahdhon, yaitu agama Islam. Ya. Qaumun wa qaumun munharifun ila subati min syu'abil yahud aw ila subati min syu'abil nasara, akan selalu ada yang berpegang teguh dengan kebenaran dan ada yang menyimpang. Dia mengikuti satu ciri dari atau lebih dari ciri-ciri Yahudi atau mengikuti ciri dari ciri-ciri Nasrani. Wa in kana rajul la yukaffar bi kulli ihtiraf bal qad la yufassak aidan bal qad yakunu al-ihtiraf kufran wa qad yakunu fiskan wa qad yakunu ma'siyatan wa qad yakunu khataran. Namun ingat, penyimpangan itu tidak selalu dikafirkan, bahkan tidak selalu difasikkan orangnya. Ya, karena penyimpangan itu dalam agama kita bisa kufur, bisa juga fasik, bisa juga maksiat, bisa juga khotok, salah. Ada orang menyimpang cuma karena keliru, khotok itu apa? Keliru, kesalahannya tidak disengaja. Ya. Jauh-jauh bin rahimahullah ta'ala memberikan komentar, kata beliau, yuridu ma'alif rahimahullah anahu wa inkunna umirna bihijinabi tariqil yahud wa nasara fa inna ma'kutahullah ta'ala fi ilmihi la budanya kaw. Ya, di sini ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sedang menjelaskan kepada kita, walaupun Rasulullah SAW atau kita diperintahkan untuk menjauhi jalannya orang Yahudi dan Nasrani, tapi apa yang Allah takdirkan akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menjawabnya dengan ucapan faman, siapa lagi? Ini namanya istifham takriri. Ya, bertanya namun untuk menetapkan. Bertanya tapi untuk menetapkan. Ya, jelas mereka. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwasanya orang yang salah itu ada beberapa jenis. Yang pertama, baikkan alfin hirafil yuandi lalu rindah seorang kufuran. Kalau penyimpangannya menjadikan seorang murtad, maka ini kekufuran. Baikkan yuandi la khurmil muru'ah wadin oleh sabi kufrin fakultis. Kalau penyimpangannya itu menyebabkan rusak agamanya dan kehormatannya, maka fasik, bukan kufur. Baikkan dan mudah-mudahan kebawa maksiat. Kalau di bawah itu maka disebut maksiat.
Waikana natijan antahwilin lahu musabun fil lughah fahuwa faqah. Kalau ya salahnya itu karena kekeliruan, namun ada ya kemungkinan dari sisi bahasa, maka ini khotoh, ini kekeliruan. Dan kalau keliru seperti ini ya, maka justru dia tidak dicela, malah dia mendapatkan apa? Pahala atas ijtihadnya. Rasulullah SAW mengatakan, man istahada fa akhta falahu ajrun. Barang siapa beristihad salah, dia dapat satu pahala. Ini kesalahan ya, sebagian ulama yang salah demikian, bukan atas kesengajaan, namun karena kekeliruan. Ya, karena apa? Kekeliruan. Wa man istahada fa asaf falahu ajrun. Siapa yang istihad dan benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Walakin man ulima minhu ya, fa inna hadha ikhraf sadirun anil khata, maka kesalahan yang ya terjadi karena keliru tidak nasifahu bi an walakin man ulima min husul qasdi wal muanada, berbeda dari orang yang diketahui memang dia niatnya buruk dan menentang dalil. Ya, idza qala qawlan munharifan qulna innahu munharif. Kalau dia menyimpang, maka disebut dia orang yang tersesat. Dilihat orangnya, dilihat khidmahnya. Kalau dia khidmahnya kepada sunnah Rasulullah menyebarkan dalil, ya walaupun dia salah, ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Kalau air itu sudah sampai dua kullah, maka tidak ada najisnya. Jadi air banyak, kalau kesalahannya ya sedikit, maka tidak berpengaruh. Ibnu Hajar dalam sekolah di rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang terjatuh dalam beberapa kesalahan, namun khidmatnya dia kepada sunnah Rasulullah, ya keikhlasannya yang luar biasa. Ibnu Hajar menulis Fathul Bari dalam waktu berapa lama? 25 tahun ditulis Fathul Bari. Jika terujukan lebih dari 1000 kitab, sehingga terkenal para ulama mengatakan ya menukil iktibas dari hadis Nabi lahi cerita ba'dal fakih. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala punya majlis khusus membaca kitab, beberapa muridnya disuruh, kamu Fathul Bari, kamu Tafsir Ibnu Katsir, kamu dibagi-bagi. Kalau ada satu permasalahan, coba lihat Fathul Bari. Di Fathul Bari bagaimana? Dia sudah belajar. Nah, begini. Kemudian saya bisa mengatakan lahir sudah Fathul Bari. Sudah, gak perlu pindah kemana-mana lagi kalau sudah Fathul Bari. Ya, kalau sudah Fathul Bari. Insya Allah keikhlasan mereka. Lihat pula yang tidak sempat menikah, seumur hidup setelah beliau dewasa tolak belilmi, seumur hidup makan hanya sekali setelah isya dan minum seteguk air sebelum subuh setiap hari. Lihat bagaimana Allah berikan barokah. Aku lihat itu Arba'in Nawawi ya, diterjemahkan banyak penerbit, semuanya laku. Padahal terjemahan satu dengan lain gak beda. Semuanya laku dan maka orang yang seperti ini inhirafnya disebut kesalahan, namun orang yang tidak disebut munharif, tidak disebut orang yang tersesat. Ya, walaihi fayajibu an na'rifal farqa bainal qa'il wal maqula wal fa'il wal fi'il.
maka harus dibedakan antara perkataan dan orang yang berkata, perbuatan dan pelakunya. Masing-masing ada hukum. Kesempatan-kesempatan yang akan datang ini kalau kota ada yang ditanyakan atau menambahkan sesuatu? Ya, betul. Ketika kita mencoba menjawabi orang lain, selalu mereka akan memutar nafasnya. Jadi ya besar kemungkinan berujung dengan debat. Itu gimana cara menghindarinya atau gimana? Ya. Tidak akan lurus. Lisan seseorang sampai lurus hatinya, tidak akan benar ucapan seseorang sampai benar buruk keyakinannya. Kepada apa? Dalam hal ini kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Harus diberitahu dan diulangi kepada kita dan dia bahwasanya Al-Qur'an itulah wahyu, tidak ada keraguan. Bahwasanya apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, sebagaimana beliau ucapkan, fa'innahu la yakhruju min hadza illa al-haq, tidak akan keluar dari sini kecuali kebenaran. Ya, Anda boleh mendebat pendapat siapapun, tapi jangan berani-berani mendebat Allah. Anda boleh mengkritisi siapapun, tapi بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu bertebaran. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kebalikannya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.